Tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Muspika Kecamatan Medan Area melakukan eksekusi pembongkaran dua unit rumah yang dijadikan sebagai lokasi transaksi dan peredaran narkoba di kawasan Jermal 15 Kecamatan Medan Denai. Pembongkaran bangunan ini dilakukan dengan menggunakan alat berat eskavator. Sebelumnya, kedua bangunan ini dirubuhkan atas informasi masyarakat perihal maraknya peredaran narkoba dan polisi yang kerap melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Kapolsek Medan Area Kompol Anjas Asmara mengatakan, setelah dua unit rumah yang dirubuhkan ini, dia menghimbau warga di sekitar lokasi tersebut untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kerap terjadi di kawasan Jermal 15 itu. Masyarakat di kawasan itu juga ikut menyaksikan perubuhan dua rumah yang dijadikan tempat bertransaksi barang haram tersebut. Selanjutnya, petugas kepolisian juga akan tetap melakukan penggerebekan kampung narkoba di beberapa wilayah di Kota Medan. Terima kasih. Kegiatan hari ini berdasarkan kesepakatan bersama antara warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perintah lisan Kapolrestabes Medan dalam giat grebek kampung narkoba, yang mana lokasi ini sudah berkali-kali kita lakukan penindakan hukum, namun faktanya selalu ada. Jadi sesuai dengan perintah kita lakukan perubuhan terhadap bangunan, yang mana pemilik yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas dirubuhkan, karena yang bersangkutan tidak bisa menguasai. Saya rasa itu. Ada berapa bangunan bang yang dirubuhkan? Untuk bangunan ada dua bangunan. Jadi kita melibatkan Danramil Batu Setuan, Danramil Medan Denai, Polsek Batu Setuan, Camat Medan Denai, dan Camat Batu Setuan. Yang mana sesuai perintah Kapolrestabes, kita dari Polsek Medan Area yang memotori kegiatan ini. Dan dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.